masuk. Ya, silakan duduk. Di sini aja deh. Oh, makasih, Pak. Kamu Denny Rahmadi kalau nggak salah ya, siswa kelas 11 IPA 6 kan ya? Iya, Pak. Oh, saya temannya Rina. Oh iya iya, Rina ya, betul ya. Sebelumnya kamu udah pernah konseling ya dengan Bapak belum ya? Belum, Pak, ini baru pertama kalinya saya kesini ke rumah Bapak. Oh iya. Ya, jadi sini ya numpang ke sekolahan lagi kan di masa pandemi ini ya, jadi kamu harus kesini dan konseling dengan Bapak ya. Ya, bagaimana kamu terhadap kesan rumah Bapak ini? Ya, rumahnya lumayan sih, Pak, cukup adem, jauh dari keramaian juga, Pak. Ya, kamu tidak perlu khawatir ya, selama di sini kamu tenang saja. Tidak perlu ragu untuk konsultasi dengan Bapak ya. Iya, Pak. Ya, jadi kamu datang sini pasti ingin berkonsultasi kan ya dengan Bapak. Tugas Bapak di sini sebagai konselor kamu adalah memberi layanan ya, membantu banyak teman-teman kamu juga yang sini. Jadi nanti akan Bapak ada proses konseling dengan kamu. Itu tujuannya adalah membantu kamu dalam menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu ragu dan nanti dalam mengambil sebuah keputusan. Iya, Pak. Ya, menurut kamu Bapak kan ini sebagai konselor kamu ya, dan kamu sebagai konselor Bapak ini, kira-kira apa nih dalam proses konseling ini menurut kamu? Menurut saya konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Oh, kamu keliru ya. Jadi di sini Bapak sebagai konselor kamu ini sebagai fasilitator ya, bantu kamu dalam menghadapi berbagai macam masalah, dan kamu di sini sebagai konselor Bapak yang nantinya akan mengemukakan ya masalah, setiap masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, dan nanti kamu sendiri yang berperan aktif untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Oh, begitu ya, Pak. Ya. Saya akan berusaha aktif untuk proses ini. Tapi saya tidak mau teman-teman saya mengetahui ini. Ya, tenang saja, karena kamu tidak perlu khawatir ya, karena dalam proses konseling ini Bapak juga punya kode etik ya tentunya ya. Bapak sebagai konselor akan berusaha ya menjaga kerahasiaan dari setiap pembicaraan yang akan kita laksanakan sekarang ini, tidak akan ikut orang lain. Nah, ini Bapak perlu ya sebagai konselor. Baik, saya Deden Nur Hasan berjanji akan menjaga, menyimpan, memelihara dan merahasiakan setiap data dan informasi yang saya terima, baik data dan informasi dari klien saya yang saya patut jaga kerahasiaannya dan tidak layak data tersebut diketahui oleh orang lain. Nah, itu janji Bapak ya, jadi tenang saja dan berkhawatir. Dan ini ada asas-asasnya juga. Kamu kan baru pertama kali ya, jadi Bapak jelaskan dulu asasnya. Pertama tadi asas kerahasiaan, jadi asas yang menjamin segala data dan apa yang kamu sampaikan setiap permasalahan itu dirahasiakan ya oleh Bapak sebagai konselor kamu. Yang kedua, asas kepentingan. Jadi asas kepentingan itu adalah asas yang menjunjung tinggi ini ya masalah yang sedang kamu hadapi saat ini ya, bukan masalah-masalah yang lampau gitu ya. Ada lagi asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu kamu datang ke sini atas keinginan diri sendiri ya, tidak ada paksaan dari orang lain kan. Terus ada asas pengambilan keputusan sendiri. Itu nanti kamu yang menentukan ya solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Dan ada lagi yang kelima itu asas kenormatifan. Jadi setiap proses konseling yang akan kita laksanakan saat ini itu semua berdasarkan norma-norma yang berlaku ya tentunya, baik norma masyarakat, norma agama ataupun norma yang lainnya gitu ya. Jadi tenang saja,
itu semua terjaga dan sesuai aturan itu. Begitu ya Pak. Ya baik, sebelum kita mulai ya proses konseling ini, alangkah baiknya kita sepakati dulu waktu dalam proses konseling ini gitu ya. Bagaimana kalau 30 menit saja ke depan ya untuk proses konseling ini, gimana dalam proses konseling ini sudah cukup waktunya kira-kira? Iya Pak, saya rasa cukup. Ya baik, kalau memang sudah kita sepakati waktu tersebut untuk proses konseling ini, sekarang kita mulai saja ya proses konselingnya. Jadi apa yang sedang dirasakan oleh kamu, masalah apa? Saya sedih Pak, sering belakangan ini sering dimarahi sama guru-guru. Oh, dimarahi kenapa? Mungkin karena saya sudah mengerjakan tugas. Bisa kamu ceritakan kenapa, apa yang menyebabkan kamu tidak bisa mengerjakan tugas? Saya itu bosan Pak, dari mulai dari jam 7 sampai siang sudah selesai pembelajaran online. Habis itu saya harus les juga yang online juga. Belum lagi yang malamnya itu harus mengerjakan tugas. Oh, jadi intinya kamu cukup jenuh ya dengan aktivitas yang itu-itu saja. Betul begitu? Iya Pak. Kalau saya bosan itu biasanya saya mending tidur aja gitu Pak, daripada mengerjakan tugas terlalu lelah gitu, nanti kesehatan saya juga yang terganggu. Saat kamu tidur lebih awal, apakah kamu menggantinya dengan bangun tengah malam atau bangun awal gitu, lebih sebelum subuh mungkin untuk ada waktu mengerjakan tugas gitu, menggantinya di malam hari gitu? Nah, saya sih enggak gitu Pak, saya tetap bangun seperti biasanya pada hari-hari biasanya. Oh, jadi kamu tetap tidur lebih awal tapi kamu tidak menggantinya dengan waktu untuk mengerjakan tugas di lain waktu yang lain gitu ya? Iya Pak. Saya tahu saya itu melakukan hal yang salah gitu Pak, tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar Pak, seharusnya saya belajar lebih giat lagi karena sebentar lagi akan ada ulangan. Nah, kamu mengatakan kamu harus giat belajar, tapi kamu sendiri merasa malas ya belajar ya, karena takut akan ulangan, betul begitu? Iya Pak, saya bingung harus bagaimana. Saya takut ulangan saya gagal. Terus? Saya butuh motivasi untuk bisa rajin belajar. Ya, kamu butuh motivasi agar kamu giat lagi dalam belajar, dalam menghadapi ulangan ya. Iya Pak, kalau saya begini terus nanti saya akan gagal dalam ulangan Pak. Jadi Bapak bisa simpulkan kamu ini merasa tertekan ya untuk menghadapi ulangan, betul begitu? Iya Pak, saya takut gagal Pak. Kalau saya gagal nanti bakal kena marah orang tua saya, terus saya bakal dijauhi sama teman-teman saya. Oke, Bapak mengerti ya perasaan kamu. Berdasarkan cerita kamu barusan, kamu mulai bosan belajar ya dari aktivitas yang memang itu saja ya, dan merasa takut menghadapi ulangan ya, karena kamu tidak tahu lagi harus bagaimana dalam menumbuhkan semangat kamu lagi, betul begitu ya? Iya Pak, betul. Ya baik, Bapak paham ya dengan apa yang kamu alami sekarang. Jadi pada dasarnya kita memang pasti selalu bosan ya dengan aktivitas yang kita kerja, apalagi di masa pandemi ini. Tentunya ya jadi jenuh gitu ya, apalagi di umur yang kamu sekarang ini. Tentunya ya merasa itu ya akan mencoba hal-hal yang baru tentunya gitu, dengan mungkin dengan hal mencoba hal yang baru tersebut bisa membuat kamu semangat kembali ya. Misalkan aktivitas weekend ya, kumpul dengan keluarga, atau bisa juga dengan berolahraga ya dengan teman-teman kamu, atau bermain game ya, sehingga kepenatan yang kamu rasakan saat ini ya, terutama di masa pandemi ini, bisa
menemukan semangat kamu lagi, ya hilanglah rasa penat itu. Iya Pak. Nah sekarang coba kamu pikirkan ya, kira-kira hal apa yang membuat kamu bisa merasakan semangat kembali. Biasanya sih saya kalau bosan gitu mendengarkan musik, bermain game sama teman-teman saya, atau olahraga pagi-pagi gitu Pak. Sama paling nonton aja sih Pak, nonton film gitu. Nah Denny sudah tahu apa hal yang tadi membuat Denny bersemangat kembali ya. Nah jadi apa kira-kira rencana Denny ini untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar? Saya mungkin akan mengatur ulang jadwal belajar saya dengan sebaik-baiknya, dan merencanakan jadwal main saya juga bersama teman-teman saya, atau menonton film sesekali jika bosan gitu, dan mendengarkan musik juga jika bosan saja Pak. Ya bagus ya, jadi kamu telah menemukan solusi yang Bapak pikir ini sangat tepat ya. Nah, dan apa yang kamu melakukan itu bisa dengan sungguh-sungguh nih kira-kira. Iya Pak, tentu saja saya ingin meraih prestasi saya seperti dulu lagi. Ya oke, Bapak yakin ya, karena kamu murid yang berprestasi ya, jadi kamu tentu ya tahu apa yang akan kamu lakukan yang terbaik untuk kamu. Iya baik Pak, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar untuk kedepannya agar bisa sukses dalam menghadapi ulangan dan membahagiakan orang tua juga. Ya, Bapak sangat senang ya mendengarnya, atas antusiasme kamu ya ini ya. Ya jadi kira-kira apa yang masih kamu ingin sampaikan dalam proses konseling ini? Saya rasa yang ingin saya sampaikan sudah cukup gitu saja Pak. Ya berhubung waktu kita sudah habis ya, sudah kita 30 menit dalam konseling ini, mari kita simpulkan ya pembicaraan dari proses konseling yang telah kita lakukan saat ini ya. Jadi tadi di awal kan sebelumnya ini ya, pembicaraan di awal itu tadi Denny mengatakan prestasi nah Denny ini menurun ya, terus tadi diakibatkan oleh rasa jenuh ya, dan tidak merasa bersemangat dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini gitu. Nah jadi di sini kemudian Denny jadi menemukan solusi ya untuk cara mengatasinya, yaitu dengan bermain game ya sesekali dengan teman-teman ya, terus mencoba untuk mendengarkan musik juga, dan mengatur jadwal belajar tadi ya, mendengarkan musik juga di saat Denny ini nanti merasa sedikit bosan ya. Ya betul begitu ya. Iya Pak, saya akan berusaha belajar lebih giat lagi, berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali untuk belajar. Ya Bapak senang ya mendengarnya. Nah sekarang Bapak tanya, bagaimana nih perasaan Denny sekarang? Saya sekarang sudah merasa agak lega Pak, senang juga Pak, sudah dibantu oleh Bapak, dan sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ya, jadi setelah proses konseling ini berakhir, bagaimana rencana yang akan kamu lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar dan meluangkan waktu untuk bermain games bersama teman-teman saya saat weekend, dan bermain musik atau mendengarkan musik, dan menonton film saat bosan gitu. Jadi itu sih Pak. Ya bagus, Bapak rasa itu sudah ini ya, jadi solusi yang baik. Semoga bisa kamu menjalankannya dengan sungguh-sungguh ya tentunya. Atas apa rencana sebagai solusi tersebut ya yang telah kamu buat itu.
Nah, kalau begitu sesi konseling ini kita akhiri ya dengan mengucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi sesi konseling ini dapat kita akhiri, dan nah Denny juga jangan sungkan ya. Nah, jadi Bapak pengen tahu nanti kira-kira perkembangan kamu ya, kira-kira kita bisa ketemu lagi kapan? Mungkin minggu depan saya bisa, Pak. Ya baik, dari di hari yang sama ya seperti ini, ini jam yang sama juga Bapak, uang kok ya waktunya ya seperti ya. Ini ya. Ya baik, kalau begitu terima kasih ya atas kedatangannya ya. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih juga atas apa yang Bapak sampaikan tadi. Saya merasa senang dan lega juga. Sekarang saya sudah tahu juga apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Ya, oke, baik. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati.